Gimana rasanya ya? Mantep ini. Panas banget di luar. Itu mulu ya, panas mulu. Tapi emang bener sih, lagi panas. Teman-teman di luar lagi panas. Seperti melihat undangan mantan bosan itu lagi, itu lagi. Ada yang komen nih, Kak. Iya deh, apa? Kak, cobain makan mie ayam dong pakai saus samyang. Ini ada-ada aja nih, mie ayam samyang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue ada di channel YouTube gue. Coba dulu enak atau enggak ya, dicoba dulu aja coy. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang selalu menonton channel YouTube gue coba dulu. Terima kasih, semoga kalian banyak rezeki dan sehat selalu. Jangan lupa untuk berlangganan channel YouTube gue coba dulu. Jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya ke teman-teman, biar teman-teman tahu ya channel saya. Ayo dong ke teman-teman, ayo bagikan. Jangan lupa untuk berkomentar juga seperti ini ya. Tadi seperti kakak yang tadi, adik yang tadi berkomentar. Jadi gak usah pakai lama lagi, sesuai dengan thumbnailnya. Dan tadi ada yang komentar juga sekakak yang ada tadi yang cantik itu, gue gak tau cewek atau cowok ya. Kita langsung aja hadir ke makanan di sini. Let's go. Buh, ini dia mie ayamnya. Tadi udah kerikot ternyata. Ini baru satu ya. Ini ada mie ayam, ada bakso, ada potongan ayam, ada sayuran. Ini yang porsi yang kedua. Kita tuang. Wih, banyak nih. Nah, ini kuahnya nih. Duh, panas nih. Nah, ini dia nih saus samyangnya. Kita tuang, teman-teman. Gimana rasanya ya? Biar merah. Mantap. Kita aduk-aduk. Buh, ini udah merah. Ini wangi banget loh samyangnya. Wah, astaga. Lihat sendiri kan tuh ada baksonya. Gak usah pakai lama lagi. Sebelum makan kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Amin. Kita pakai syukur lah. Ini ayam samyang. Bismillah. Wah, gila enak banget. Kuahnya nih. Oh my god. Syukur. Jadi rasanya tuh lebih enak menurut gue ya. Jadi rasanya tuh dia ada aroma dari si minyak ayamnya, sedikit gurih, dan ditambah lagi sama pedas dari si samyangnya ini. Kan samyang itu udah gurih, pedes, jadi ada manisnya juga dari si kecapnya. Kalau menurut gue ini lebih kaya rasanya. Mantep ini. Busuknya. Ini busuknya. Busuk yang instan itu loh, yang busuk sapi. Enak. Ini pedesnya masih wajar lah. Ini harusnya memang beli 5. Hmm.
sukronya. Kerupuk, hampir lupa gue. Nah, kerupuk kuning, biasanya kan harusnya kerupuk putih nih. Kerupuk kuning. Oh my god. Asli mantep banget ini. Lagi coy. Siniin. Oke, okay, mie. Gue yakin kalau dijual pasti laku nih. Gue yakin kalau dijual pasti laku nih. Ada dagingnya. Kelar coy. Kelar coy video hari ini. Ini enak banget sih menurut gua nih, mesti kalian coba di rumah ada. Emang pakai samyang, tau mantep, pedes, asin, ada gurihnya lumayan kental. Ada manisnya di kecapnya. Kujok, mantap. Jangan lupa berlangganan, jangan lupa untuk suka, jangan lupa untuk berkomentar, jangan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.